Let's sing a song, bro. Let's do no, it. I want to eat. Let's, why? It nice to meet you, bro. Makan aja dulu. It nice. I want to eat first. Wait for me. Okay then. Gue kayak masuk rumah terus gue liat namanya Cing Cing. Dia gak ada di Discord, cok. Hah? Na 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 ninja gimana bang? Lu kenapa ninja? Jadi gak, saya mana abang di mana? Saya ngomong secara langsung aja bang, sini bang, ya, sini bang. Jangan bang. Jangan pakai tombak, Izinkan saya berbicara. Tutup pintu. Takut diret. Tutup pintu dulu. Bener. Saya jelasin. Tutup pintu dulu. Jangan dibuka. Saya bisa jelaskan baik-baik. Bentar kita bicarakan ini, kita diskusikan dengan baik. Kita bicarakan dengan baik ya. Gini. Lu kenapa ninja? Gini, saya kan abis pesen makan bang, sumpah saya nurunin ini apa perut, aduh ketusuk dimakan bang, sebentar bang, jangan bang, bentar, mukanya serem banget demi Allah, gini bang, jadi kan saya abis makan tuh bang semalam, terus saya udah pesen esnya tapi nggak ada, si grabnya lupa, si tukang grabnya lupa, terus saya nunggu turun apa ini makan kan turun dulu kan. Nah pas turun saya ketiduran bang, saya sambil nonton ini nonton YouTube nonton Rush itu solo. Intinya lu ninja, nggak usah main alasan ninja. Ninja apapun gue kaget buka pintu ada nama cincin gerak cok, dan gue masih kayak shock ternyata dia beneran ada anjing. Di otak gue tuh kayak nggak mungkin cok, dia tidur pasti, nggak mungkin dia online pagi-pagi ya kan, tiba-tiba dia ada cok, dan gue harus nunggu 181 detik untuk berada di. Jadi lu nyalain gue? Enggak, bukan, gue tadi mau farming sebenarnya, terus lo bercandain kan, maksudnya kayak kita kan bisa ini apa farming benar gitu, soalnya gue udah farming benar gimana ya, ini tadi gue udah mau berangkat farming sebenarnya, cuma ada lu kan jadi kayak agak sedikit terhambat, tapi nggak apa, yang penting gitarnya udah lo amanin gitu. Ke itu. Ke satelit. Mau enggak, Ler? Ayo, bawa senjata. Ayo. Apa gua pakai bow? Itu senjatanya enggak beredet loh, Mas. Yang semi. Iya, itu sih. Lu coba bendo aja lo ke atas ini, ke atas bangunan lo latihan aim di atas. Sama aja kan aimnya? Iya kan? Ini lurus gitu kan? Enggak kan aim. Susah, Mas. Aim lo kan aim gold. Takutnya ini enggak kena kepala musuh. Emang harus kena kepala. Iyalah, biar damage-nya lebih gede. Basic FPS-nya enggak tahu dia. Demi Allah itu gue yang kayak mikir ini ngebug enggak sih? Ngebug sih feeling gue. Makanya gue diem dulu, sempat diem gue liatin kan cing-cing kok gerak namanya. Terus dia enggak langsung bunuh gue mikir, "Oh iya, ini nge-lag nih kayaknya ngebug." Tapi lama-lama kok dia ngeluarin batu. Gue langsung tutup pintu. Anjing, udah darah gue sekarat gara-gara kedinginan di luar. Anjing, horor banget. Kenapa sih? Udah kemarin dia juga sebelum meeting begitu kan, walai.
online tanpa masuk Discord. Tiba-tiba nge-ero gua aja ngomong, gua buang script di ini. Di pancingnya tuh ngebuang script, cok. Gua pulang ke rumah ternyata dia tungguin di depan pintu. Hebat emang taktiknya. Emang strategi membunuhnya Ler ini terlalu tinggi, walai. Jago dia ini untuk membunuh-membunuh teman. Kornya di mana, cok? Kita samperin aja. Ngenik gua lagi mencari kayu. Ada mark. Dia sendiri anak farming dari tadi. Kim Tony, cok, jago dia. Langsung gua off aja. Dia ngapain ke situ, cok? Si Mark pakai baju enggak dia? Enggak pernah pakai baju dia itu. Hah? Itu kan dingin. Iya. Darah sekarat balik, darah sekarat balik. Lu minum dari mana, Mas? Ini Mas. Di bawah box. Wah, oh, udah gua kumpulin semalam. Box mana, Mas? Di sini, di bawah. Dalam rumah. Iya, dalam rumah. Nih, bawah itu. Apa sih bocil-bocil FC Ler enggak ada? Ler lagi enggak pakai baju. Lagi enggak bercelana. Lagi enggak bercelana tuh. Astaga. Tapi kayaknya kalau mau ke bawah tanah bawa ini deh, Mas. Bawa apa namanya? Anti radiasi. Bukan yang apa namanya? Buat stone itu. Pick X sama bawah tanah mana, Mas? Lu mau ke J24. Bukan di sini nih. Oh iya, J24 ini. Itu ditutupin pakai wall, Mas. Gua dari ke sana udah sama si Mark itu. Ditutupin pakai, iya. Jadi sama kita nggak bisa, iya, sama orang. Jadi nggak bisa masuk lebih jauh lagi. Tapi masih sepi tau ini, 88 orang. Enak banget nih farming nih sebenarnya. Malah nyanyi. Anjing Bevan, gua kira siapa, cok. Sumpah nih orang. Gak ada hari dimana bikin gua tenang nih. Lu farming di situ, terus nyimpennya di mana, Net? Ya di base lu lah, base kita lah. Yang di pada salju. Kita di situ. Gak ada yang di salju. Ada base Kuro. Base gua kan udah di raid yang di sini. Anjing banyak batu ya depan rumah. Wah, gua batu kayaknya udah. Gua TW. OTW ke rumah yang S. Mati kedinginan dong. Ini kalau ketemu binatang tembak aja, Mas. Tembak aja, Mas. Tapi hati-hati. Kita punya hati-hati mancing kenapa? Mancing musuh kedengeran soalnya. Bawa aja kedengeran kan. Ada si Ed dah. Itu Ed online. Ada Ed. Oh iya, cok. Ed dah. Baru si Ed dah. Ed. Cari kayu. Buat bakaran habis ya, Mas Blat? Kayu. Buat bakaran habis. Habis, orang gua dari tadi nyari kayu ke orang bego. Airdrop. Mana airdrop? Airdrop yuk. Aduh, gua enggak ada kornet. Ada kornet, Mas. Kita ke tempat lain aja biar kornet aja. Wih, deket banget tuh, sumpah. Di mana sih? Di atas, Mas. Mana di GG berapa? Di mana sih, lihat di map? Itu orang panggil enggak sih? Suaranya deket dari gua tau. Tapi di map enggak ada. 3 kali itu. Apa? Di map enggak ada. Ada. Oh iya, deket banget ini anjing. Sumpah di way. Lu bawa senjata kan, Mas? Bawa. Lu cover kita. Butuh orang lagi, cok. Lu cover aja, Mas. Mas kornet. Beruang anjing. Mati aja, Mas kornet mati. Ya udah, gua mati. Hidup di rumah ini. Ya ampun, cok. Tapi gua ada kayu gitu. Ya Allah. Kayak di atas kita masih. Gua hidup. Lu bawa senjata aja, Mas. Mas Blut ke sini bawa aku. Ada baju enggak? Enggak ada gua. Ke sleeping bag daerah sini. Enggak ada, sumpah. Mana gua TW. Senjata di lantai 2 apa lantai 1? Lantai 1. Ini gua lantai 1.
Bawa clothes ya mas? Clothes yang wet. Ya buat sleeping bag di sini kalau kita mati kan deket gitu maksudnya, paham kan? Clothes. Nggak ya, ada. Nggak nah, ada. Kan kata gua nggak kan ada, ini dipanggil cowo. Orang cok. Leather doang. Dipanggil orang ini airdropnya. Nggak ada clothes. Base gede itu kayaknya. Apa di lemari? Base gede. Kok bisa dipanggil? Ada barangnya. Eh apa nih ada di kunci gitu. Apa nih? Coba kita lihat dulu. Eh, gua pakai jump shoot-nya ya. Jump shoot lagi. Hazmat ya. Pelurunya yang 5,56. Sama senjata. Lo peluru berapa layar bawahnya? 100. 100. Bentar. Bawa 50 aja sih cukup kayaknya nih. Enggak, gua bawa 80 aja. Bawa 3 kali reload. 3 kali reload berapa ya? Apa aja sih yang reload. Ini kalau sekarang 8 peluru. 16. Lo 16 ya? Aslot. Udah gua 16/64. Bawa apa lagi ya? Enggak dipanggil orang. Oh, ya. Susah Mas Blood. Kita enggak ada healing kan? Buat bawa bandage 3. Makanya butuh cloth. Buat beli cloth berarti kita bawa berapa nih? Gua ambil berapa nih? Bikin enggak sleeping bag. Aja, langsung buat aja. Langsung buat langsung sleeping drop. Bag sama bandage ya. Sleeping bag-nya berarti gue bikin 3, 90. 2 aja. 2 aja, 60. Buat yang bawa senjata. Sumpah, ini rumah orang jebol enggak ada yang looting, Cok. Kalau gue bikin sleeping bag-nya langsung 2, itu bisa kasih ke kalian enggak? Bisa. Caranya gimana? Tahan. Oh, sebentar gue bikin dulu. Tuh. Bikinnya jangan di situ, di sini. Ada yep. Turret. Bikinnya disimpan di tas ya, gua kan? Ya, ada Dropbox. Oke, okay, paham. Ini sleeping bag-nya berarti gua sama ler ya? Ini ler gua kasih lu nih. Ya. Jangan bercanda dulu bro. Bro, lihat dong. Kita udah mau serius nih, sumpah. Nih. Jangan. Eh, Mas. Sulit tapi memang. Tapi cuma bisa 1 kali reload. Apa? Ini senjatanya tukar. Cuma bisa 1 kali. Jangan, Mas. Mending research-nya dulu. Research dulu. Lu craft. Enggak apa-apa, Mas. Kita mati juga enggak apa-apa. Nyawa kita enggak penting. Nih, bawa ini. Ini sleeping bag. Kalian selamat. Sleeping bag gimana caranya, Cok? Mas, enggak usah, Mas. Buang-buang rana. Ada 6, Mas. Ntar ini buat ngerit rumah orang aja kita nih. Enggak bisa, Mas. Enggak ada damage-nya ini granat ini. Jangan, Mas. Ini gua enggak tega juga, Mas. Sleeping bag tinggal gua lempar ke ler aja. Ada orang. No. Ler ini sleeping bag-nya. Mas Bevan. Mas Bevan, sleeping bag enggak perlu dietahan atau apa? Enggak. Kalau udah lu kasih. Yo bro. Bikinnya ukuran level 3, coy, 1000 skap lebih. Saya ingat waktu saya telanjang saya dibully orang. Wah, saya juga sangat ingat soal itu. Mana dia? Lu punya hatchet enggak? Bawa hatchet enggak lu? Enggak, lu mau kemana? Ini nih. Gua lupa bawa hatchet. Buat apa hatchet? Buat tong-tongnya lah. Mukul pakai apa gua? Pakai combat knife aja yang aku aja. Aku yang mukul. Pickaxe atau apa gitu. Ya, nah, green card atau apa? Gua bawa juga deh. Gua enggak bawa apa-apa, Cok. Stone hatch juga. Sleeping bag-nya mau ditaruh di ini maksudnya. Di dekat satelit. Jadi kayak kalau respawn, kita dekat situ terus kita bisa fight balik. Ikut aja, Mas. Mas Blood. Kita berempat aja. Gas enggak, Mas Blood. Ayo gas, rame-ramean. Wah, anjing ngeri banget kalau udah lihat base gede gitu. Oh, ini kan yang di raid kemarin. Masih iya. Ada itu, Mas. Udah hancur dia kan di itu? Di gua. Mereka pindah ke gua bawahnya itu. Dingin banget ini. Emang kedinginan? Kecil lah sih. Kok lu ketawanya gitu sih, Mas? Enggak kan gua menghargai, Cok. Lagi ngelucu kawan gua. Enggak, udah, Cok. Sayang darah. Ingat. Kita kali ini
kalau main-main agak gimana gitu kan. Lagi pakai jumpsuit Hazmat. Oh iya, Hazmat. Sleeping bag taruh sini ya. Taruh sini. Sleeping bag dari sini. Ini aja dekat-dekat ini kali ya. Gedung ini. Gak bisa terlalu dekat. Eh, Bevan, mereka kemarin jadi luar tau, Bevan. Oh iya, enggak bisa, enggak bisa terlalu dekat. Lu taruh mana ler kok merah, gua enggak bisa taruh. Iya. Sama. Gua enggak bisa taruh. Enggak bisa taruh dekat. Ada ini soalnya, ini nih ada rumah nih. Oh, pantesan ini gua di sini bisa ler. Sini aja, Mas. Kita bisa lihat titik itu kan? Lu kenapa bikin suara, Nen? Suara. Kenapa emang? Gua nyalain ya, gua nyalain ya. Ya. Nyalain apa? Nyalain ya, apa? Diam. Diam. Oke, nyala. Nyala buat apa itu? Keren-keren, Cok. Eh, Mas. Jangan ngelut-ngelut. Lu kenapa? Lu aja, lu aja. Lukat, pokoknya lukat. Lu cover, Cornet. Enggak ngelut kita. Biarin Bevan yang ngelut. Ya udah, tapi kan kita inventory dia mati. Inventory dia kan enggak. Udah mati belum? Udah. Bisa penuh. Dulu radiasi ternyata. Radiasi. Ya makanya kita juga sambil ngelut aja, Ler. Kita kan punya jumpsuit. Enggak apa-apa, dia udah kelar tuh. Pokoknya kita udah cover dia, Cok. Kalian lanjut aja. Tuh, balik. Kita lanjut aja lumayan, Cok. Ini aman udah banget kita. Kita punya senjata. Gua yang pegang api, gua yang pecahin. Oke. Okay. Nih, ini ada nih Mas Blood nih. Tuh, kotak-kotak. Militari, semi lagi kan? Lumayan kan? Iya, makanya. Banyak-banyak lootingan, Cok. Itu military, Mas, namanya, Mas. Military chest. Jangan ke gua. Salah, Net. Iya, oke. Okay. Kali ini gua maafkan nih orang. Gua pakai bandage dulu, walai. Bleeding, Cok. Di tong-tong kayaknya enggak perlu deh military chest-nya. Apalagi, guys. Military base di mana? Military chest. Kenapa ini komen gua ara BRB. Katanya lo butuh scrap, kan di tong ada scrap. Iya juga sih. Gimana tuh? Gua takutnya kena begal, Cok. Lihat tong gua pukul anjing. Enggak sih, menurut gua kalau kena begal kita lawan aja. Lawan? Serius? Kemarin aja AVG kalah, Cok. Lawan L20. Nih, ini bekas mayat orang nih. Oh, ini mayat Cornet nih. Jackhammer-nya mau dong, Bloodscream. Mas Blood. Buat mukul-mukulin tong. Maze maksud gua. Enggak, maksud gue sekarang servernya yang online sepi, Mas Blood. Jam berapa? Kayak gelap banget, Cok. Kayak masa depan gue. Waduh. Udah berat tuh. Dan ngerecok. Ini. Kayak itu ada lagi. Itu ada lagi, Mas. Mas Blood. Kak, udah ini kunci. Ini yang tadi. Yang tadi siapa? Yang tadi. Oh, yang sama lu. Iya, yang kalian looting. Di sini ada recycle enggak, Mas Blood? Sekalian aja kita recycle yuk. Ada. Yuk, sekalian recycle. Yuk. Di bawah. Menghasut gitu sini. Bukan menghasut. Sekali menyelam 2-3 pulau terlampaui. Sekali Oh, salah. Sekali menyelam minum pandai-pandainya akan jatuh juga. Beda tupai itu. Let's go kita ke scrap. Walaupun gak banyak sih. Itu respon lagi. Tong-tong. Belum dipukul, Cok, lebih tepat. Halo, bandara. Lu, apa, Mas? Recycle dulu aja, Mas. Ibu ini nih, udah bau bawang. Biar gak mau. Tungguin. Nggak recycle. Ada orang. Serius? Di add. Add dah! Kalau mau lu recycle, gue tungguin, Mas, harus ditungguin soalnya. Recycle gue nggak banyak sih. Berapa guys skor? Cuma kor apa tarp gitu doang. Wih, apa nih? Siapa itu? Gak tau, bukan gue. Hah, musuh? Sumpah. Serius, Cok? Tarp jangan di recycle. Semi automatic body gue ada lagi dapat buat bikin senjata. Kayaknya kita harus pulang deh, Cok. Ada suara. Kayaknya udah harus pulang deh. Gitu banget ya juga. Si Cornet jangan ditinggalin, Mas. Mati dia. Enggak, aman.
Udah pulang kita. Orang pacarnya sendiri aja ninggalin dia. Masa lu tega ninggalin dia? Musuh depan Mas Blood, depan Mas Blood. Gas. Duh, tapi gelap, Cok. Gua juga kejar. Gua di kanan, gua flank kanan. Apain, Mas? Pancing, Mas. Kita jangan dekat si Mas Blood nih. Cuma bleeding doang, darah doang, tapi enggak kayaknya langsung jiggle-jiggle. Lu kena hit tadi. Gua enggak. Mas Blood kayaknya. Gua kena. Langsung tinggal 5 darah gua. Ini, Mas. Eh, lu enggak suntik, Mas. Udah. Makanya hidup gua. Gua panik, Cok, langsung ke altar. Gua langsung nembak asal aja tadi. Kena 2 doang kayaknya. Terus cabut ya. Kayaknya ada yang nembakin badan gua deh. Enggak, gua enggak nembak lu, sumpah. Gua enggak nembak lu. Eh, orang gua langsung putar balik badan. Shit. Eh, ini ada dapat dari mana beacon grenade ini? Emang anjing, lu beli memang. Kan dapat dari lubang tangga lu. Wah, boleh tuh. Bikin TNT kecil ya kan nanti. Wah, itu tuh udah saatnya ngeraid base orang. Nih, Mas Blood, gua taruh mana nih? Apa? Ada watchtower. Scrap. Ada enggak? Scrap 19. Electric fuse. Nih buat senjata nih, buat senjata bisa bikin senjata nih kita tuh. Semi otomatis. Kan lu yang ada itunya. Iya, tolonglah, Mas. Oh, mana sih? Sini balikin. Aduh, korne. Diam. Nih switch juga ada. Lo switch tadi kenapa enggak dinyalain aja kalian? Kan enggak ada kabelnya, bodoh. Iya. Mana sih? Aduh, korne. Oh, korne. Eh, watchtower bisa kita taruh dong, Mas Blood. Apa? Mana sini balikin lagi semi automaticnya? Oh, di sana tuh. Nih. Box kecilin tuh. Wih, ada granat, Cok. Ini buat apa ya? Chain link fence. Kita ada CCTV, Cok. Tuh. Chain link tuh. Tuh Mas Blood belakang, Mas Blood. Chain link. Sama gua nge-lag. Tarp. Saving kit. Oh, enggak. Nih, bunny head. Bunny head. Tarpnya butuh 5. Buat apa itu tarp tuh? Apa? Buat apa dia? Buat tasmat. Oh, pantesan lu biasanya enggak. Nih ada 5 nih di sini kan? Sama di atas. Iya enggak sih? Kali gitu-gitu beli di mana sih? Beli. Simpan di mana? Nih di sini di apa? Lemari bawah, rope. Taruh ngawur aja, aku tatap. Taruh ngawur lu, taruh. Mana ada tab, Mas? Correct. Tadi ada, lo ambil ya, Ler? Cuma 3. Ngapain gua ambil? Enggak. Ya coba cek di atas. Setau gua di atas ada apa udah dipakai? Oh, udah gua pakai. Oh, udah dipakai. Ya udah dipakai. Ya udah pagi, yo, gas lagi enggak, Ler? Gas. Blue card-nya dapat enggak tadi? Dapat dong. Ayo blue card yuk. Entar gua pasang turret dulu, pasang turret. Anjay, taruh mana nih? Ya enggak bisa, Cong, enggak muat. Salah ini nih. Torch. Ini. Apa? Oh, watchtower. Buat apa ini? Torch mana torch-nya? Ngapain dikasih? Ngapain pasang watchtower? Lah, buat watchtower. Emang enggak penting. Enggak penting. Ya ada kita bisa di-raid orang naik. Lu jangan ini net, jangan sosok jadi arsitek, Cok. Lu lulusan SMA. Gua core sitek. Jelek ini. Kasih itu aja tuh si Mark tuh kalau dia tahu. Langsung off coy dia. Udah bikin peluru susah ya kan. Gua salah ini lagi. Ada orang depan gua. Terus. Jangan diambilin. Enggak. Gua udah ke situ lagi. Sebel banget gua emang enggak tahu kenapa nyu. Gua ke situ lagi. Gua udah ngisi darah. Jadi aku mau cari red key card dulu. Enggak apa-apa, tenang teman-teman. Kita akan melewati hari-hari yang berat ini. Jangan disesali.
jadikan pelajaran. Tetap bersemangat teman-teman. Living on the wisdom, let it be. Varizing van vivarding the varam viring zang varai vizing viring zang varing zing very ving zing ving ving very ving varing ving a varing ving varing ving a varing varam zing vang varav ving a ving vang ving. Dang vizang vang varing varav ving varav ving ving. Tenang teman-teman, semua akan melewati masa-masanya. At least kita sudah mencoba, itu yang paling penting. Jangan menyerah teman-teman. Kita pasti bisa. Aku percaya dengan teammateku. Aku percaya dengan diriku sendiri. Kita pasti bisa melalui ini semua. Melewati ini semua. Nih Baginda, Baginda gitaris. Silakan duduk, silakan duduk. Silakan duduk. Bukan lo. Bukan lo. Nana viring vang virau vang ving. Speaking of the wisdom, baby be ding ding ding. Varzi vang vang zing vang zing. Varai varai vung varau ving vung. Viring vang vung ving vung. Varai bi bi u bi u bi u bi u. Varai bi bi u bi ri bi u. Varai bi bi u bi u bi ru bi bi u. Biu 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 biu, bara biu 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 biu. Satelit malam-malam. Gas. Pas. Gue belum 100 darahnya tapi cok. Lo bodoh gue, lo bodoh gue, darah gue udah 100 tadi. Terus sekarang, Allah Tuhan. Iya kan gue ngantri kalian tadi. Iya duluan gue nyusul anjing. Nyusulnya sejam. Iya emang. Ninja biasa lah. Eh anjing, bener-bener wala ya. Ini orang udah siap, udah bagus, baju semua, mati ya kan? Ronaldo tuh aman ya sekarangnya perangnya, follower Instagram penting banget ya. Iya Ronaldo sama Messi bukan sepak bola, selebgram sekarang. Dilihat dari followers. I don't panic. Santai, oke. Lu kalau udah sampai lu itu di bawah tanahnya ngomong ya. Ada saintis ya? Yuk sini ikutin aku semua bertiga. Ada saintis ya di ntar kalau aku buka pintu ada saintis ya di depan siap kalian. Jangan farming lagi, Ayo. Tolol banget. Tolol. Enggak dia. Dia mau aim-aim gua. Sumpah, jangan, Cok. Jangan, Cok. Bagus kan langsung ada sentit ya. Siap-siap ya. Tuh, udah. 2, 3. Gua turun. Mana? Mana saintis? Sabar. Kasih Bevan maju. Minggir, jangan. Kosong. Tuh, ini enggak ada yang diluting ya? Ada. Ada. Barangan ya? Harus barangan ya? Ini blue card-nya di sini, Mas. Ini dipresin lagi. Dipres enggak ini? Aduh, gua enggak bawa. Bawa gua. Lah. Kita enggak ada electric fuse 2. Ada. Mas Hans dong. Iya. Blue card. Halo, Ibu. Halo Ibu. Terus blue card-nya gimana ya? Jangan ditutup. Ya. Di sini nih tempat naruhnya. Di sini. Bukain.
Oh, gua tahu. Ntar, kalian tunggu di jalan masuk ya. Ntar press gua. Gua ambil blue card dari atas. Semoga enggak hilang. Looting aja sini, aman. Press gua ya. Net. Apiin. Ada. Iya, jangan di depan. Ayo sini. Halo, ibu. Oh ini ler. Halo. Gua aktif lu langsung gesek nih. Karena. Aduh rahang gua sakit anjing ketawa goblok. Jangan dipres dulu. Sana tadi armory lurus kiri ini ke kiri kanan langsung ya bevan sana langsung hilang nih lihat senternya langsung masuk gua ke mas blood anjing sial banget ya kenapa cok soalnya kita tadi bawain dia blue card nggak tadi kalau mas mau looting juga mas. Ini. Bawa iya. Bawa satu aja enggak sih? Buat jauh ya, itu buat jauh ya. Tadinya gua cuma buat tadinya gua bawa crossbow doang. Spasi aja masih buat. Terus pistol gua bawa karena tadinya mau bunuh lu, terus ke bawah sampai sekarang. Asik cornet. Banget cornet. Oh, ini Mas ada fish. Ah, fish doang. Tunggu cooldown sih, berarti. Ke gerbang 2 deh. Gerbang 2 sebelah kita. Ayo, let's go. Ini gak usah dilut ya? Gak usah. Ini bensin doang. Sebelah sana, gerbang. Kita sayang-sayang pedang ya. Di bawah gitu aja cok pedangnya. Bisa dibikin pedang. Ada metal fragment. Ya? Iya. Iya kan gua mikir dulu sebelum ngambil. Itu pencet apa sih, Net? Pencet Alt terus F4. Jangan, itu keluar. Sana. Maju aja gitu, lihat kedok duluan nih. Iya emang. Enggak, di sentis tuh di luar sini. Nah, belum deh, di bawah, masih di bawah lagi. Emang kebal deh sama sentis. Kebal lah, berani gua. Berani aja dulu bos, aim urusan belakang. Nah ini baru ada nih, sumpah ini baru ada. Sabar, satu. Ada yang bawa bensin juga. Mati. Ada dua, cok. Ada dua, hati. Orang. Kejar. Aduh, gak bisa naik. Fuck you, katanya. Dua orang. Aim this, kak. Mati. Iya gak sih? Kok gak bisa naik sih gue? Mati. Depan gue ada orang. Range 2 nih. Mau dong. Darah gua 18. Anjing di sini banyak banget lootingannya, cok. Oh, saintisnya bisa kabur anjing. Kok aneh? Anjing saintisnya kosong, cok.
Bisa kabur, bisa kabur. Mau naik, ada banyak juga. Gue ngelutin dulu ya, nanti gue nyusul kalian, cok. Iya, gue juga lootin dulu, gue temenin, Ler. Harus bareng sih. Enggak, yang mayat-mayat belakang kita tadi dulu, tadi itu. Halo, guys. Nah, itu si Sense. Oi. Masih ada slot gak di party? Masih. Masih, lu mau berapa slot? Wih, gila. Emang gue jago, gue bantai-bantai satu server ntar. Lu main ini juga udah lama ya? Iya. 57. Terus ini serius lo? Iya. Aduh, Majang. Kok enggak ada? Kok enggak ada keretanya ya, Mas Blot ya? Biasanya ada di YouTube. Oh. Low grade fuel. Fuel. Aduh, ada padahal tadi enggak gua loot. Ayo mau naik kereta. Yo. Mana? Bebas. Naik kereta api. Tut. Siapa hendak turun? Sama papa. Ke Bandung, sama Surabaya. Sama papa, sana. Ayo cepat sana. Oke, papa, oke. Awas papa, ada beruang. Ayo, Sandy, siap senjata. Gua dehidrasi. Kepalaku. Gua peluru gua 16 ya, tinggal 16 kali lirut. Ada nih, mau. Entar aja, jangan dilempar sekarang, cowok. Lagi jalan keretanya. Nanti aja. Ler. Apa itu jatuh? Anjing, serius, cok. Siap nyata. Kenapa dilempar, tak? Nyata, bro. Ini apa, cok? Anjing, baju merah gitu bisa ngindar dia. Anjing, Mas Blood, kaget gua. Dua hit. Dua hit sama gua. Awas yang depan kereta, Bang. Santai. Aduh, Mas Blood. Hati-hati, gua nyaris aja nembak Mas Blood. Tinggal yang kanan. Mati, yang kanan mati. Anjing. Ya makanya, cok. Aim busuk gimana orang kena semua itu aimnya. Kalau kena bunyinya jok gitu. Iya. Wah. Militer chest-nya cuma satu, cok. Miskin banget. Peluru gua sisa 5 ya. Mau balik nih. Peluru tuh kenapa sih net ngerepotin banget? Enggak, maksud gua 16/5 ngasih info. Info gitu loh. Cornet beban di game ini. Gua kira lo jago. Nggak, gue tuh cuma pura-pura cupu aja, Sense. Biar menghibur kalian semua ya, nggak sih, wale-wale. Ya. Tok. Halo, Karina. Halo, Epep. Nggak bisa, coy, dibuka. Nggak bisa dibuka. Berapa kodenya, pintunya? 5898. Mantus diserang viewers. Silakan, viewer di sini. Join malah aliansi. Iya, malah ikutan. Kita lawannya bule. Kita lawannya orang Thailand sama orang Rusia, anjing. Sumpah di pulau itu. Orang Rusia. Gua capek ya. Capek mencet apalagi mereka yang lari ya. Mencetnya bentar doang, auto lari. Oh iya. Oh. Lu gimana sih, Net? Gua lagi. Masuknya dari mana ini? Gimana cara masuknya? Oh, ini. Jangan buang peluru, ingat. Jangan, enggak dia buang peluru, cok. Aim gold. Ada orang itu. Enggak percaya kan orang ini kan dikasih tahu? Iya. Nah, mati. Nice. Gua malah ngeluting. Apa
ya coy ya, aim gold banget sih emang. Udah mati-mati satu. Gila, aim immortal banget gua. Udah mati ada lagi di kanan. Pijak, Pak. Ada lagi, coy. Depan gua dua. Gua sekarat. Mati satu. Jangan di depan gua. Lu ke depan gua. Gua lagi nembak. Bener-bener loh. Lu ke depan gua, cok. Gua lagi nembak, lu tiba-tiba munculin badan. Mana mau dong? Gua mau dong. Enggak, lu lewat di depan gua. Jangan fitnah-fitnah lagi, ini kita lagi serius ini. Terus lu salahin gua. Ya, lu mikirlah, orang lagi nembak depan lu ke depannya. Tapi lu salahin gua kan? Lu ibaratkan ada mobil lagi jalan, terus lu langsung berdiri depan mobil itu. Jadi salah siapa? Lu salahin gua. Enggak salah gua sih. Harusnya gua enggak nembak lu. Harusnya gua tahan tembakan lu. Dan semua salah gua. Oke. Gitu dong. Sengaja kan ini bukan sengaja enggak sih? Bener-bener lu, ini si tukang kompor cing-cing ini lo. Enggak, maksud gua ini, apa ada bahan-bahan buat bikin kompor? Mas, kalau ada orang kita rata, Mas, sumpah. Peluru dikit. Darah sekarat. Ini kotak bukan? Tuh, Bevan nyaris di depan gua. Ntar mati, salah gua lagi ya kan? Aduh, gua enggak ada peluru sama sekali, coba ada yang punya peluru. Pistol bulat ada. Scrap doang di sini. Gua enggak bisa reload ya, benar-benar enggak bisa reload gua. Peluru gua 2/0. SMG gua masih /19. Ada orang, coba. Gua. Mas bulat anjing kok namanya? Caper banget sih. Iya, gak, bercanda. Sumpah gak, bercanda, sumpah. Sumpah salah gua. Itu harusnya gua ngasih tahu lu ada step teman kita, salah gua. Naik. Begitu sense di partain ini emang gua serba salah kalau ada cing-cing. Sebenarnya ini kita mati starving deh. Gua enggak ada makan. Mas, kita keluar, Mas. Di sini ada red card tau, Mas. Mending balik coba. Lu starving enggak, Mas? Udah starving, dehidrasi. Ini. Ada satu. Gila, di power plant lagi. Balik. Jauh banget anjing, cok. Ke kanan banget kita power plant. Gua kena radiasi, cok, anjing. Ini ada baju, Mas. Kalau ada juga. Harus pakai. Enggak mau lewat kereta lagi. Ini sih sabi sih dipukulin. Dengar katanya bikin suara. Apa? Cing. Lu starving kan? Iya. Balik invite gue. Mau taruh kasur enggak bisa. Oke. Ada baju armor, anjay. Ada satu, Mas, auto rest. Oh. Ditembakin mulu malah naik hornet ngentot. Bukan gue yang bikin, sense, map sense. Tadi katanya lo yang bikin. Enggak, itu gue bercanda. Kalau kayak banget, ayo cok, lari. Ada minuman lagi gak? Ada minuman nih, minuman. Dari air. Woy, gue ada minuman nih, Tuh, gue ada minuman. Lewat sewer ya, Mas? Iya. APG ini, APG. APG. Hah? Rumah APG nih? Iya. Aduh. Wah, gila, cok, itu. Jangan di sini. Ada minum, bagi dong. Di Bevan, udah gua kasih ke Bevan. Jalan sini, cok. Dia pakai heli. Di atas. Wah, dia langsung ditembak. Ditembak, cok, Bevan. 260 arah, 260. Iya, gua lihat arah tembakannya. Bevan ada apa lootingannya? Di atas, dia. Enggak bawa senjata sih, gua cuma scrap doang sama headshot. Wah, kita melewati. Mau dilawan mati juga nih. Ditembak, gua kena tembak. Mati gua. Dua darah gua. Sabar deh, bisa di revive enggak?
Bisa bisa. Jalan sini, jalan jalan sini, jalan sini. SMG-nya jatuh loh, Net. Aduh, setengah ya. Setengah ya, setengah ya. Eh, jongkok-jongkok, ler. Ler, Austel, ler, ler, ler. Lo dibidik ya, lo dibidik ya. Kalau mau lo lari langsung cabut lagi. Gua lari ke atas. Anjing. Dua orang nembakin dari bawah juga ada. Dari bawah juga ada, ler. Bangsat. Lo lihat senjatanya, Cok. M249. Lo lihat di bawah dua orang langsung keluar nembakin gua. Anjing. Oh, kita salah, Cok. Keluar di power plant nih, anjing. Salah. Plan AVG ternyata salah. Makanya AVG. Jadi yang kita lakuin dari tadi sia-sia gitu aja, Cok. Iya, Cok. Kenapa enggak ada terowongan? Kaya banget, Cok. Mungkin. Sorry, Walai, habis ngambil minum. Kenapa tadi biar berguna dikit, biar enggak kayak konet? Siapa yang ngomong kayak gitu tadi? Gua. Oh, enggak sense, enggak apa, bener. Gua enggak guna di sini. Maafin gua. Gua enggak guna, maaf. Bener, kata-kata lu bener semua. Mel. Enggak bener, si Mel itu bener, Walai. Enggak apa. Gua emang enggak guna di percen ini. Bener, dia bener. Kok gua mati, Walai ya? Siapa yang bunuh gua, Walai? Pasti cing. Enggak nih, ini kayaknya gua nge-lag. Enggak apa, kita masih ada kasur di sini. Masih ada 12 detik. Aman. Mel. Enggak apa-apa. Kan enggak, baru main. Iya, enggak apa. Sense kan baru main. Jadi dia enggak tahu Walai. Enggak apa. Mel. Mel itu siapa, Bang? Papres. Nah, ini kita hidup lagi kan? Aman. Jadi enggak apa-apa. Gua kira cincing, biasanya cincing yang bunuh gua. Aman Walai ya, aman. Kan sense Mel itu sense ya, Mel itu sense. Enggak apa. Dia baru main tadi, enggak tahu dia kalau Friendly Fire, enggak apa. Iya, benar. Balas net. Enggak apa-apa kan baru main. Santai. Enggak perlu dibalas. Gua kecincing aja mati berkali-kali enggak pernah balas kan? Santai. Sebentar nih, cincing enggak ada suara nih gua. Gua agak deg-degan nih kalau cincing enggak ada suara nih. Gua harus cek live-nya juga nih. Oh, dia lagi cerita. Solar panel. Letter di mana ya? Letter. Leather. Mas, air depan gua. Baby. Bacok net. Jangan, bro. Balas sama dengan libur. Bukan. Hilang pekerjaan. Bukan libur lagi. Kalau libur masih ada waktu kerjanya. Lagi corona, sen. Mending lu PHK karyawan. Wah. Wah, emang saran gimana tuh? Wah. Bahaya tuh. Bacok sense, bacok lah. Enteng banget kalian ngetik ya. Mana sih si Mel ini? Jauh dia tuh, liat lagi merantau. Tuh liat, gak ada malu-malunya tuh ngambil senjata full. Langsung mau cabut lagi nih orang. Minum seenaknya, ya kan? Sana! Langsung hilang anjir.